jumpa lagi dengan channel Jani Wijaya. Oke guys, kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi kursi anjlok. Anjlok ya, kalau didudukin anjlok gitu. Misalnya begini, kita dudukin. Anjlok, ini mentok. Kita dudukin anjlok. Oke. Oke, sekarang kita bongkar. Kita balik dulu kursinya. Stok entek berarti. Kita buat pengunci ini. Buka pengunci. Ya, kita buka. Kita tarik. Kita tarik ya. Lepas. Ya. Ini kita lepas dulu. Ya, ini kita lepas dulu. Ya, ini permasalahannya, ini nggak main, nggak ngunci. Jadi kita kasih pipa bawahnya ini. Pipa ini kita potong, ini seukuran ukuran ini. Kita seukuran panjang ini dari sini. Nah, segini. Oke, kita potong dulu. Ya, pipa kita masukkan di sini ya. Sebelum ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi udah enggak bakalan ini lagi. Anjlok paling sedikit. Ini harus pas ini saja, pas ini tadi kenapanya keinian. Oke, lalu kita masukkan lagi ininya, bawahnya, bagian bawahnya. Kita pasang ring. Oke, kita pasang penguncinya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tes. Sempurna, enggak anjlok. Oke, itulah cara mengatasi kursi putar yang anjlok.
Cukup sekian, terima kasih sudah klik video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.